sudah berani tampil buka-bukaan. Netizen berharap PCL berjodoh dengan Ariel Noah. Sudah move on atas kepergian suami tercinta Ashraf Sinclair, penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL sudah mulai berani tampil buka-bukaan. Pelantun lagu Pernah Muda itu sekarang terlihat sudah berani tampil glamor dan terlihat seksi. Dilihat dari akun Instagramnya pada Minggu 3 April 2021, BCL tampak mengenakan outfit super kece. Dengan gaya busananya yang satu ini, ibu satu anak itu tampil kekinian. Perempuan berusia 38 tahun itu terlihat mengenakan dress hitam ketat dengan atasan tanpa lengan dengan ikat pinggang emas. Ia pun membalut tubuhnya dengan blazer dress double dress motif tartan. Kalung rantai emas dan anting hoops nada membuat tampilan BCL makin kelihatan elegan. Gayanya makin mewah dengan tas lempang hitam mewah merek Saint Laurent. Tentu saja, dengan penampilan yang terlihat makin muda, membuat netizen menjodohkan dia dengan Ariel Noah. Cantik banget Mbak Bunga, please jadian sama Ariel Noah, ujar netizen. Semoga berjodoh sama ke Ariel Noah, timpal netizen lainnya. Nyata Mbak cantiknya, cocok nih sama Ariel Noah, sahut lainnya. Sepeninggalan Bunga Citra Lestari BCL Ashraf Sinclair, tak sedikit warganet di sosial media yang menjodohkan BCL dengan Ariel Noah. Menurut mereka, BCL dan Ariel memiliki kecocokan yang kuat di atas panggung. BCL dan Ariel memang berkesempatan berduet di berbagai kesempatan. Dilansir dari Sosok ID dalam tayangan di channel YouTube Antv, klik Senin 22 Maret 2021, Ariel Noah dan BCL membahas mengenai keserasian mereka. Hal itu bermula kala seorang wartawan mengunjungi keduanya berlatih lagu duet Mencari Cinta. Awak media tersebut menyinggung mengenai kecocokan BCL dan Ariel Noah. Kalau melihat dari latihan, kayaknya chemistry-nya berdapat banget ya, kata awak media. BCL lantas mengakui hal tersebut, sementara Ariel Noah mengatakan, justru sia-sia jika mereka tak memiliki keserasian. Pasalnya, mereka berdua telah menjalin hubungan persahabatan sejak lama.